Bekantan nasalis larvatus. Sebagai satwa yang bersifat arboreal, artinya beraktivitas lebih banyak di pohon dan sulit untuk dijumpai secara langsung. Bekantan sangat mudah dikenali karena memiliki hidung yang sangat unik. Bentuk hidungnya panjang dan bagian depan mukanya tidak ditutupi oleh rambut. Panjang ekor bekantan hampir sama dengan panjang tubuhnya. Bagian punggung bekantan berwarna coklat kemerahan dan bagian ventral dan alat geraknya berwarna putih. Di alam, bekantan hidup dengan kelompok yang cukup besar. Kelompok bekantan terdiri atas individu jantan dewasa, jantan pradewasa, betina dewasa, remaja, dan bayi. Di dalam video ini menggambarkan kehidupan bekantan yang ada di Das Tabunio, Kalimantan Selatan. Di Das Tabunio, bekantan hidup di kiri kanan sungai yang melintasi Desa Panjaratan, Desa Pagatan Besar, dan Desa Tabunio. Ancaman utama pelestarian bekantan di ekosistem riparian adalah perubahan fungsi habitat. Bekantan dapat diselamatkan dari kepunahan lokal melalui restorasi habitat yang perlu dilakukan dengan menerapkan sistem agroforestry dan mengembangkan pengembangan ekowisata terpadu. Mari kita nikmati ekotur bekantan Das Tabunio ini. Kelompok keluarga bekantan, ada jantan dominan, betina dominan, dan anak atau juvenil. Mereka sedang melakukan aktivitas makan pucuk daun galam.